العظيم استغفر الله العظيم ان الله غفور رحيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين ثم عما بعد بيت الدنيا لمليكن على الله سبحانه وتعالى Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah dan segala nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita untuk berada di rumah Allah, berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang paling besar apabila kita menjadi tetamu kepada Yang Maha Besar. Menjadi tetamu kepada Yang Maha Besar iaitu Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada segala-gala yang besar di atas dunia dan alam ini. Baik, dalam kita hadis kita 40 hadisan fi ilmi wal ulama, iaitu 40 hadis pada membicarakan dalam masalah alim ulama. Hadis yang ke 25 Hadis yang ke 25 semua pelajar pasti untung. عن واسل بن أسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر أخرجه الدارمي في سننه. Baik, ini ialah kelebihan pada mereka yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu, yang belajarlah, yang nak tahu ilmu, kelebihan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari ilmu lalu ia mendapatkannya, maka baginya dua pahala, dan barang siapa mencari ilmu tapi dia tidak mendapatkannya, maka baginya dapat satu pahala. Orang yang cari ilmu, dalam bab ini Nabi kata man talabal ilm, orang cari, bukan orang jumpa, dia cari. Cari ini, saya dah sebut selalu, cari ilmu ni kita cari macam cari barang yang hilang. Kita cari. Cari, dalam arti kata, mana lagi tak jumpa lagi tu, kita akan usaha untuk dapatkan dia. Itu nama cari. Kalau kita jumpa, kita lalu-lalu tepi jalan, jumpa. Terjumpa emas, terjumpa duit, terjumpa dompet, terjumpa. Tapi kalau kita mencari dompet kita yang hilang, mencari emas kita yang hilang, lain beza dia cari. Sudah pasti dalam pencarian itu ada masyakkah, ada kesusahan, ada rintangan, ada halangan dan sebagainya. Kalau terjumpa, ada masalah apa? Sebab terjumpa, sambil-sambil terjumpa. Maka majlis ilmu kalau terjumpa sahaja, maka dia masuk dalam bab satu ajar, satu pahala sahaja. Tapi bagi orang yang cari, dia cari tapi tak jumpa. Dia naik basikal, naik motor nak cari ilmu. Tiba-tiba dia pergi ke surat tu, ustaz tak mari. Dia dapat juga ilmu satu. Dapat ilmunya, ilmu mencari tu satu. Bila dia dapat pula ilmu, maka dia dapat walahu kiflah ni, dua kiflah. Kiflah ni dia macam dua doman, dua insurans. Kiflah. Orang panggil kafalah, kafalah. Okay? Kafalah ni ialah jaminan. Maka kiflah itu dia ada dua jaminan. Jaminan di dunia ialah kebaikan, dan jaminan di akhirat nanti ialah syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia cari ilmu, cari. Kita pergi-pergi, Tok Guru tak datang, tak apa tuan-tuan. Kita pergi kat lain pula, dapat lagi dua. Apa? Kita mari Husna, tiba-tiba ustaz ni tak ada malam ni. Dia pun tak kabar, gana kata dia pun tak kabar. Gimana tak tahu, lekat celah air.
di Kemamang ke, di Kuantang ke, tak tahu. Ha, dapatlah pahala orang yang datang tu satu pahala. Dia pun start motor dia pula, dia pergi pula ha? Asepa. Gigi asepa, ustaz tak mari juga malam ni. Tak ada lah. Malam ni buat yang buat Al-Kahfi kan. Ustaz Maulana Hilmi tak datang. Eh? Ha. Gi situ pula tak ada pula. Naik basikal kayu pula, basikal musim ni kena sebut mengayu sebab aku suka mengayu musim ni. Eh? Oh, dengan kayu. Gila kayu. Biar kayu. Cari pula, jumpa pula di Furqan. Ha, maknanya selagi tu dan mencari itu akan dapat dua pahala. Kalau kita serempak, dapat satu pahala. Kemudian ilmu-ilmu yang lain pun salah. Yang jumpa dengan Tok Guru dan sebagainya. Jadilah dia dapat pahala banyak orang lain lah. Lagi campur-campur. Campur-campur pahala. Ha, pahala asah tu dua tu dapat. Pahala yang lain lagi dapat. Macam Syekh apa ni, Fudail bin Iyad. Syekh Fudail bin Iyad seorang ulama besar. Dikatakan dalam mazhab Maliki dia ni, Syekh ni. Tapi tak apalah, dia ulama besar, ulama kabir. Dia kata kalau mu nak tengok orang tu baik ke tidak, orang tu soleh ke tidak, maka pertama sekali mu kena tengok pada dia ni. Kata dia, adakah pada hati ayyakuna fi apa ni, fi qalbihi ayyak antakuna nasihatu fi qalbihi ataupun fi niyatihi. Kalau mu nak tengok orang tu baik ataupun orang tu tak baik, orang tu soleh ataupun tidak, mu tengok kepada dia pada hatinya sentiasa nak nasihat orang. Antakuna nasiha fi niyati. Mana di hati dia ni kalau tengok orang buat silap, dia nak nasihat. Dia nak bagi tahu. Kita ni kalau tengok orang silap, tengok keadaan pula. Kalau lah orang tu ada status, payah kita nak nasihat. Kalau orang tu ada kedudukan, payah kita nak nasihat. Kita akan nasihat orang-orang yang kita agak boleh sama taraf dengan kita, kawan-kawan kita saja. Kita tak berani nak tegur orang yang atasan. Pemerintah kita tak berani tegur. Sedangkan Nabi sebut qulil haq walau kanal murran, kata kebenaran sekalipun benda tu pahit, dan memang kebenaran itu pahit. Jadi macam mana kita nak tegur seorang pemerintah yang salah? Pemerintah ni jangan kita nampak kepada pihak atasan dan kerajaan saja. Pemerintah ni kalau kita dalam rumah, kita sebagai anak, ayah sebagai Perdana Menteri, timbalan menteri dia ialah mak. Jadi kita nak tegur macam mana kalau ayah buat salah? Kalau mak buat silap, macam mana nak tegur? Tiba-tiba mak kita keluar, pergi beli roti. Pakai baju bebek je. Ambil ketua tutup je atas kepala. Keluar rambut sikit-sikit, dua, tiga orang. Depan Bangla jual kapek. Depan Pakistan jual roti. Maka kita nak nasihat macam mana mak kita? Ha, adalah kaedah, ada cara dia. Kita nasihat. Begitu juga kita dengan pihak yang berwajib, pihak kerajaan nak tegur, ada kaedah dan ada cara yang telah digariskan sama ada dengan pilihan raya dan sebagainya, bagi teguran dengan cara tu. Tu kaedah dia lah. Maka kalau lah kita sentiasa nak nasihat orang, maka mu ni kata Syekh Fudail bin Iyad, mu ni orang yang baik. Tu tanda mata yakunu salihan. Dalam kitab dia tu kata mata yakunu rajulu salihan. Bila kau seorang lelaki itu akan jadi baik. Maka dia letak dalam pertama sekali iza kana an-nasiha fi niyyatihi. Bila nasihat tu sentiasa di hati dia. Dia tengok silap sikit, dia pun cuba nasihat. Sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan hati. Ubah orang, nasihat orang ni ada tiga kaedah. Satu dengan mulut kita nasihat dia, ataupun dengan perbuatan kita ambil, kita alih dia. Daripada dia tengah buat jahat, kita usung, bawa lari dia, jangan buat jahat. Ataupun kita hanyalah dengan hati saja protes. Dengan hati tak setuju. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan tak setuju dengan apa yang ada, contoh, apa yang ada dalam negara kita, contoh tak setuju dengan adanya konsep-konsep yang melalaikan, yang melarakan. Konsep yang melarakan, melalaikan muda-mudi bernari-nari, berpeluk-pelukkan antara satu sama lain. Maka kita protes, kita macam mana nak protes? Maka kita tidak pergi. Kita tidak benarkan anak-anak kita pergi. Kita nasihat melalui apa ni, Facebook kita, melalui WhatsApp kita, melalui Instagram kita. Itu cara kita lah tu. Cara kita. Itulah cara yang paling baik . Kita perlu buat. Kalau lah mu ni nak jadi orang baik, kata Syekh Fudail bin Iyad. Maknanya kalau kita susah nak nasihat orang, kita tengok, biar. Bukan.
Tawakkal nasihat pun payah. Biarlah itu yang menyebabkan masyarakat jadi punah, tuan-tuan. Biarlah. Sebab kita guna konsep jangan jaga tepi kaya orang ataupun bangau, oh bangau. Konsep jaga tepi kaya orang yang sampah Melayu ataupun peribahasa Melayu sebut, itu tak boleh guna pakai. Bangau, oh bangau pun sama juga. Tak boleh pakai. Kita guna bahasa bangau, oh bangau. Biarlah, bukan anak aku, bukan sepupu aku, bukan sepupu bapa aku. Sedangkan dia akan merosakkan anak bini kita, akan merosakkan keluarga kita. Persekitaran itu akan merosakkan kalau kita tak jaga. Satu, bila orang itu akan jadi baik. Yang keduanya kata dia sini ialah wal khaufu fi qalbihi. Orang itu akan jadi baik bila di hatinya sentiasa rasa takut kepada Allah Taala fi hali ta'atin wa fi hali ma'siyah. Sama ada dalam hal ketaatan kepada Allah ataupun hal kemaksiatan kepada Allah, keingkaran kepada Allah. Dua-dua keadaan takut. Di hatinya sentiasa rasa takut. Wal khaufu fi qalbi. Dia ni seorang ahli ibadat. Dia ni suka pergi masjid. Dia ni suka pergi surau. Tapi di hatinya masih takut kepada Allah. Takut macam mana? Dia takut dia pergi ke surau itu kerana riya. Dia takut dia buat ibadat itu kerana takbur. Dia takut adanya ujub, adanya sum'ah. Walaupun dia taat, tapi dia rasa takut kepada Allah. Kalau dia tidak ikhlas, Allah tolak amal dia. Ataupun dia ni riak, rasa sombong, maka Allah tolak amal dia. Maka orang ni orang baik. Ataupun dia rasa takut ketika mana melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dia terbuat maksiat sekali, dia buat maksiat. Dia tengok kereta nampak pelik sangat, kereta terbalik. Dia pun beli nombor. Sekali tu dia beli nombor, maka dia tengiang-ngiang dalam kepala, ya Allah, aku taubat daripada awal sampailah 20-30 tahun dia taubat, dia takut kerana satu dosa. Wal khaufu fi qalbi, dia rasa takut kalau Allah tak ampun dosa dia dengan maksiat yang dia pernah buat sebelum ni. Kalaulah dia orang yang keadaan sentiasa takut di hatinya, itu tanda orang akan jadi baik. Sebab dia takkan buat dalam maksiat yang lain. Dia kata, ya Allah, kalau aku buat lagi maksiat, Allah ampun kalau tidak dosa. Kita kena macam tu. Bila kali kita terbuat dosa, kita kena ada roja'un ila Allah, kena ada pengharapan dengan Allah agar Allah ampun dosa kita. Sekali kita buat dosa, selama-lamanya kita akan bergantung harap kepada Allah untuk diampunkan dosa. Bukannya kita buat dosa ni, tak apalah, Allah ampun tu dosa aku tu, astagfirullahalazim, semaya dua rakaat taubat selesai. Tak, belum. Belum lagi, jauh sangat lagi. Macam orang luka, bila sekali dia luka, maka dia akan sembuh daripada luka, tapi parut masih ada. Begitu juga dengan dosa. Bila tuan-tuan buat dosa, parut dia masih ada. Walaupun tuan-tuan istighfar, walaupun tuan-tuan taubat. Bila kata ada, wallahu'alam. Terserahlah kepada Allah. Walaupun Allah bersifat ghafurur rahim, Allah pengampun, Allah penyayang. Tapi adakah Allah ampun dosa kita? Belum tahu. Jadi apabila kita terbuat dosa sekali, maka kita tergantung harap kepada Allah selama hidup kita. Jadi orang yang rasa takut Allah tak ampun dosa dia, maka dia akan jadi orang yang baik. Sebab dia nak buat pula, dia risau, dosa lama aku dulu Allah ampun ke tidak, aku pun tak tahu. Tiba-tiba nak buat dosa baru, dia rasa khaufun fi qalbi, dia rasa takut dalam hatinya. Tu orang nak jadi baik tu. Mata yakunu rajulu salihan. Tu yang kedua. Kata Fudayl bin Iyad. Dan yang ketiga kata dia, wasidku fi lisanihi. Wasidku fi lisanihi, benar pada lidahnya. Orang nak jadi baik ni, dia mula bercakap benar pada lidahnya. Benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mula lagi. Mana dia mula MOU dengan Allah Ta'ala, dia benar pada ikrar dia. Dia sebut dengan Allah, segala semayang aku, segala perbuatan aku, segala hidup dan mati aku itu lillahi ta'ala. Maka dia nak buat apa-apa dia fikir. Aku dah janji dengan Allah dulu, aku ni akan buat segala perintah Allah. Aku akan tinggal segala larangan Allah. Tiba-tiba aku tak buat. Maka dia sentiasa fikir benda ni, ini menjadikan orang itu jadi baik, kata Syekh Fudail. Kita akan jadi baik. Sebab kita mula cakap benar. Tapi biasanya kita ni bukan tak cakap benar. Ada cakap benar. Tapi ada juga kazib. Ada juga bohong. Bila kita bohong biasanya taklah banyak. Tapi dengan kawan-kawan kita selalu disebut on the way. OTW.
Semalam saya pun sebut dah semalam di Furqan semalam. OTW ni mulai sekarang, tak payah sebut lah kalau kita nak menipu dalam WhatsApp. Member tunggu dekat I8. Mak, kat mana mak? OTW. Dia duduk dalam masara. Baru pakai baju. Kawan ni terlenggok duduk tunggu. Nak makan nasi Arab. Dia tulis OTW dalam masara aku sini 40 minit. Agak-agaknya boleh sampai dalam masa 40 minit. Boleh order lah. Sebab 40 minit ngam-ngam lah masuk. Order-order tak sampai-sampai lagi. Mak kat mana? OTW. OTW on the way. On the way kat mana? Rupa-rupanya tak pakai on the way pun lagi. Bayangkanlah penipunya kita. Padahal tak ada pasal-pasal pun. Kenapa kita sampai nak menipu macam tu? Tak ada pasal-pasal. Bagi tahu, aku terlewat lah tadi. Allah, ustaz kat dalam masyarakat ni ceramah panjang pula dah. Allah. Baru habis. Aku tengah pakai baju . Jadi bila kita bagi tahu kita baru tengah pakai baju, tengah pakai seluar. Jadi kawan kita sini mungkin tak order lagi nasi. Mungkin dia boleh buat kerja lain, boleh dia boleh balik dulu buat rumah dia dekat Perasaan Apel . Tapi oleh kerana kita kata on the way, dia pun terlenggok tunggu situ. Kalau hisap rokok dua batang, rokok pun dah garam habis lah. Bayangkan gudang garam habis dua batang. Mana lama masa tu? Gudang garam. Bukan Benson & Hedges. Bukan Cak Kuda, White House. Bukan 35. Bukan Number One. Bukan Palma. Bukan Rosman. Rokok tak ada belakang lah tu tak? Ada lagi? Rosman lagi? Number One, White House, 35. Tak ada belakang dah. Gunung Tika habis dah. Dahir lagi kan? Dunia umpama neraka hidup ibarat lalai layang. Dan hir. Kemo cemua aku buat engkau lena. Rosman, ramai orang telah hancur musnah agak nafsu syaitan. Ui, apa dulu tu? Supaya kita takut. Ramai orang telah hancur musnah akibat nafsu syaitan. Rosman. Betul tak? Dunia umpama neraka hidup ibarat layang-layang dan hei. Banyak lagi lah. Dulu. Dulu. Jadi kalau lah kita bohong macam tu, mana-mana tak akan jadi baik. Kata Syekh Hudai. Maknanya kita nak jadi baik ni, kita mula bercakap dah benar. As-sidqu fi lisanihi. Benar kata-kata dia. Tak kira lah depan siapa sekalipun, dia akan benar kata-kata dia. Itu tanda orang jadi baik, nak jadi baik. Dan tanda yang keempat orang nak jadi baik kata dia, wal amalu salih fi jawarihi. Amal salih sentiasa dalam anggota dia. Amal salih. Tangan memberi. Tangan kanan beri, tangan kiri, tangan beri. Itu amal salih. Mulut sentiasa sebut nasihat tadi. Mata sentiasa melihat yang dihalalkan, yang diharuskan oleh Allah. Telinga sentiasa mendengar yang baik-baik, yang taat, kau taat. Dengar YouTube ceramah-ceramah. Sekali-sekala dengar nasyid. Bukannya dengan penuh telinga dia tu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada pagi sampai ke petang, mata-mata lah minat dan ustaz, tidur pakai walkman sumak dalam telinga. Orang panggil pun tak sedar sebab duk dengar kahuna biar hei hatam si biar hei munggila diltul pagar hei. Gila. Apa maksud dah jadi gila? Jadi gila kita. Duk buat anak pun duk tel lagu Hanustan. Duk main. Diltul pagar hei. Diltul wana hei. Diltul pagar hei. Pagal tu gila ke apa? Gila je. Ke bukan? Itu yang menjadi doa tu doa tu kan. Macam orang sekarang. Orang sekarang kalau dia menyusu anak dia kan. Orang perempuan nyusu. Apa yang dia baca dan apa yang dia niat ketika dia menyusukan anak dia. Tidak lain dan tidak bukan supaya anak dia tidur. Cepatlah sikit tidur. Tidur. Suruh anak dia tidur. Sampai sekarang ni. Sampai sekarang. Oleh kerana niat dia tak betul. Dalam majlis ilmu pun dia tidur. Sebab mak dia dulu lagi masa nyusu dia memang ajar dia suruh tidur. Jadi sampai sekarang baca khutbah jemaah pun dia tidur, orang ngajar dia tidur duduk. Mana-mana pun tidur, mengatuk semua. Banding dengan ulama-ulama dulu, dia niat lahir. Bagi nyusu tu, bismillahirrahmanirrahim. Ambil putih susu tu, suap ke mulut anak, bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Beri mulut anak supaya anak ni ikhlas akui kamu ni supaya dia besar nanti jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, jadi sekian. Niat tu kena betul. Bukan niat untuk tidur. Hot tu bagi suak tu lelaki boleh lah suruh tidur. Cepat tidur, menyusah. Suak ni. Oh, lena. Oh, buat tidur situ. Ini niat anak kecil kita niat untuk suruh tidur. Anak kita pas besar pun suka tidur.
Niatlah bismillah. Berapa ramai yang bagi susu ke anak baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Puak tak mulut anak. Dok. Dia pakai dok duk tengok, jawab-jawab WhatsApp. Duk biar anak gong-gong-gong-gong-gong dia duk jawab WhatsApp. Duk tengok understand dalam ni. Anak gong-gong-gong-gong tendai sana tendai sini. Anak pun tidur. Alhamdulillah lega boleh sambung WhatsApp lagi. Boleh sambung lagi FB. Tak ada niat betul-betul lillahi ta'ala. Kena niat lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil letak betul. Minta ngemu ya Allah. Anak aku besar ni jadi alim ulama yang besar. Jadi macam Imam Syafi'i. Jadi macam Imam Ramli. Imam Ibn Hajar. Dan sebagai imam-imam yang besar lagi. Kita niat di hati kita. Biar dia jadi orang baik-baik. Sebab tu orang dulu. Walaupun dia nak marah ke anak dia sekalipun. Ibu-ibu biasanya dia akan sebut yang baik-baik kepada anak dia. Dia tak akan sebut tak baik. Orang sebut tak baik anak dia, dia marah. Baliklah awak besar nanti nak jadi cikgu ni. Pada anak dia baru balik dalam baru padi, dalam sawah padi. Balik berkuban lepas maghrib dah. Orang kata anak mu ni gini duduk main dalam benda. Nak jadi apa besar? Besar nak jadi cikgu ni. Budak bertuah ni. Ada dia kata, budak ni menatai kau, kau bawa balik masa ni. Tak ada. Budak bertuah. Sepuk belakang budak bertuah ni, besar jadi cikgu dulu, sohor cikgu. Jadi cikgu ni, budak bertuah aku ni. Budak bertuah dia panggil. Walaupun budak dia, anak kita tu nakal, ya Allah. Nakal tak sok kira. Kalau anjing lalu kat kapung tu tengok bayar anak kita lari. Anjing takutnya. Takut anjing, Allah dia ni ada. Lari anjing, pusing mula, dia ribuh. Anjing pun takut anak kita. Lalu je terbih. Lalu terbih lastik. Oh. Anjing pun takut anak kita. Tapi anak bertuah. Orang dulu. Orang sekarang tak ada dah. Orang sekarang. Jadi kita kena ubah. Sebab niat kita tu. Jadi amal soleh semua pada jawareh. Pada anggota dia. Maka dia akan jadi orang yang baik. Kata Syekh Fudail bin Iyad. Jadi empat tu ialah. Mata yakunu rajulu. Salihan. Bila ke orang lelaki itu akan jadi soleh. Bila ke orang perempuan itu akan jadi salihah. Dia sebut sininya ialah ar-rajul. Ar-rajul maka masuk juga al-mar'ah. Ar-rajul masuk juga al-mar'ah. Sebab ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Maka kita sebut hak besar maka masuk juga hak kecil. Bila mandi wajib sah dah ambil ismayah. Kita mandi wajib, tak payah nak ambil air semayan. Selesai ada masalah mengambil wudu. Sebab mengambil wudu ialah raf'ul hadasi asghari. Mandi wajib, raf'ul hadasi akbari. Aku mandi hadas besar. Aku mengakak hadas kecil. Bila akak hadas besar, maka terangkat juga hadas kecil. Bila kita akak rumah kita, maka dalam rumah tu ada bilik. Maka terakak dengan bilik-bilik sekali. Kita akak rumah, masuk dengan bilik-bilik. Akak rumah, masuk sekali dengan tikar yang ada dalam rumah. Jadi tuan-tuan, kalau mandi wajib, tak payah dah ambil air sembahyang. Tapi kebanyakan kita, bila mandi wajib, kita pun ambil sembahyang juga akhir. Sebab ketika mandi wajib itu, ada benda yang membatalkan air sembahyang. Syarat dia, jangan melakukan perkara yang membatalkan air sembahyang. Maka di antaranya ialah menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Batal pada mazhab Syafi'i, tidak batal pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak batal menyentuh kemaluan dengan tangan. Sebab dia kata bid'atun minka. Kulit itu ataupun kemaluan itu ialah satu daging yang tumbuh daripada badan engkau. Seumpama kamu menyentuh telinga, seumpama kamu menyentuh jari, adakah batal? Dia soal balik. Sudah pasti tak batal. Sentuh telinga batal tak? Sentuh hidung tak batal. Sentuh ibu kaki tak batal. Kenapa sentuh kemaluan batal? Sedangkan dia satu benda yang tumbuh, yang ditumbuhkan oleh Allah pada anggota badan. Tak batal lah. Kata Imam Hanafi. Imam Syafi'i kata tak boleh batal sebab dia melatangkan syahwat. Aku sebut sentuh saja. Tak syahwat. Takkan sentuh pun syahwat. Tengok. Dia tu perbahasan ulama. Jadi itu ialah khilaf ummati rahmah. Kalau khilaf benda ni, benda cabang-cabang macam ni adalah satu kerahmatan kepada kita. Jadi kalau kita mandi itu kita pun setuh. Maka Imam Syafi'i kata, aku kata setuh dengan tapak tangan. Kalau setuh dengan belakang tangan tak batal. Sebab tapak tangan yang memberi rangsangan, belakang tangan tak ada rangsangan. Tak percaya cerai lepas ni. Balik mandi setuh kat belakang, bubur sabur perik-perik kat belakang. Tak ada rasa apa-apa. Terang nak tahu. Rasa apa tidak? Itu ulama kata begitu.
Jadi kalau kita sentuh ke belakang tapak tangan, maka kita tak perlu lagi ambil air sembahyang. Itu perbahasan ulama lah. Jadi kita jadi baik dalam empat perkara. Baik, dalam empat hadis tadi, kalaulah kita tak dapat ilmu, kita datang, kita kata kita datang dah dapat satu. Bila kita tak dapat ilmu daripada majlis tu, wa imma kerana kita tak faham, wa imma kerana kita keletihan, wa imma kerana kita ketiduran, wa imma apa sekalipun, sekurang-kurangnya kita balik dengan satu pahala. Sekurang-kurangnya kita balik dengan satu pahala berbanding dengan orang yang tak dengar apa-apa, yang tak cari ilmu. Ustaz, saya tak pergi ustaz, tapi saya kebetulan lalu tu saya nak pakai kereta, saya pun duduk belakang, saya duduk dah di bawah blok saya tu, sambil-sambil ustaz rokok. Saya dengar ustaz mengajar. Boleh pahala ke tak? Boleh pahala dengar. Boleh pahala dengar. Pahala hadis tak boleh, pahala dalam majlis ilmu tak boleh. Sebab tu luar daripada majlis ilmu. Pahala dalam majlis ilmu tak dapat. Pahala tengok wajah tok guru tak dapat. Pahala bersama sahabat tak dapat. Pahala duduk dalam rumah Allah tak dapat. Banyak benda hak tak dapat. Macam orang semayang jumaah di rumah. Semayang jumaah di rumah akan dapat 27 kali ganda pahala darjat untuk jumaah sahaja. Pahala dengan kawan-kawan, pahala di rumah Allah, pahala sah, pahala lihat tok guru, pahala dengan suara imam, pahala dengan bacaan dan sebagainya tak akan dapat. Tak akan dapat. Jadi banyak pahala yang tergugur sekiranya kita semayang di rumah walaupun jumaah. Banyak pahala yang tergugur. Ustaz, saya nak semayang dengan isteri dan anak-anak di rumah. Okey. Adapun semayang anak isteri di rumah, tuan-tuan bagi tahu dia, abang nak pergi semayang jumaah di Al-Husna subuh. Ayat saya tak boleh ikut sebab saya nak siapkan sarapan untuk anak, nak siapkan baju untuk awak. Maka tak apalah, awak semayanglah di rumah dengan anak-anak, saya pergi semayang di Husna. Maka pahala semayang di Husna tu akan dibahagikan kepada anak dan isteri kita di rumah. Kalau di Husna kita dapat 27,000 kali ganda, kerana ramainya orang, maka isteri di rumah dengan anak-anak walaupun dia tak datang, dia akan dapat pahala sama dengan kita di sini. Sebab apa saya kata 27,000 kali ganda? Kalau 27 kali itu untuk jemaah sahaja seorang, imam dan juga makmum. Kalau makmum itu ramai sampai 1,000 orang, maka 27 kali dengan 1,000 apa? Tak 27,000. Sebab itu pahala di rumah lain jemaah dia, pahala di surau lain, pahala di musalla lain, pahala di masjid lain, pahala di masjid Jami' lain, pahala di masjid An-Nabawi lain, pahala di masjid Al-Haram lain, pahala di Masjidil Aqsa lain. 27 basic. Basic tu tak akan dapat. Bila dinamakan jamaah, tetap basic 27. Yang lain-lain, dividen, bonus, apa benda tu tak akan dapat. Yang dapat, berbeza dia. Di Masjid An-Nabawi, 1,000. Di Masjid Haram, 100,000. Masjid, apa? Masjidil Aqsa, separuh daripada 1,000. Lebih kecil lagi. Maka begitulah keadaan dia. Masjid Jami' rendah lagi daripada Masjidil Haram, daripada masjid-masjid yang lain. Berapa? Wallahualam. Kalian-kalian dia ialah mengikut keramaian orang. Ramainya. Sebab apa? Dengan ramai itu boleh menggugurkan dosa, boleh mendatangkan mahabbah dan sebagainya. Dia ikut tu pula lah. Jadi untungnya orang datang yang mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang itu yang mengajar ataupun orang itu yang belajar. Orang yang mengajar, dia datang dengan harapan orang tu ramai. Oh, ramai lah tadi. Tengok-tengok dia datang, ada dua orang. Tukar jaga kamera seorang, tukar baca air, bubuh air masuk seorang. Maka dia dapat dua juga, pahala dia. Sebab apa? Satu pahala susah dia datang. Yang kedua pahala sunnah besar, dia ni melaksanakan apa yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Sebab mengajar ni ialah khidmat Nabi yang selalu saya sebut lah. Kerja Nabi mengajar, kerja Nabi juga belajar. Jadi dua-dua kerja ni Nabi buat, belajar dan mengajar. Jadi tuan-tuan buat ialah kerja belajar. Hari ni, mungkin besok tuan-tuan pula mengajar. Hari ni saya mengajar, mungkin lusa saya belajar. Sebab proses ini proses yang tidak terhenti. Proses mengajar dan belajar proses yang tidak berhenti sehinggalah mati. Sehingga mati. Mati, kita nak mati. Ada orang-orang mari ajar kita, walaupun mu profesor, mu ada PhD, mu Datuk Tan Sri sekalipun, bila mu nak mati, mu nazak nak mati, ada orang cabuk je, budak-budak kampung je, orang yang tak terpelajar pun mari bisik ke telinga mu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu, atuk,
atau tansri, tansri, ucap tansri la ilaha illallah dia pun. Kita tak ada pakat apa pun, kita dreba dia ya. Kita dreba dia ya. Bila mu nak mati, mu datuk, mu tansri, mu menteri, mu apa sekali pun jawatan pun, mu nak pada orang ngajar mu juga. Mana akhir sekali mu tak nak datang majlis ilmu sekarang masa mu hidup, segar bugar mu tak nak datang, mu ingat mu akan kena ajar juga nanti ketika mu nak mati. Paling-paling sekali pun mu kena ajar juga masa mu nak mati. Mu kena ajar kau orang. Mu hebat mana? Mu tok guru. Ustaz lah ni. Mu hebat ustaz. Mu ustaz TV. Mu ni, mu ni. Tapi mu nak mati nanti ada orang akan ajar di telinga mu. Kalau boleh biar anak mu sendiri yang ajar di telinga mu. Kalau boleh. Kalimah la ilaha illallah. Maknanya proses ni siapa mu mati sekalipun tak akan berhenti proses belajar dan mengajar. Orang yang dia ajar di telinga tu dia jadi cikgu lah masa tu. Sebut-sebut la ilaha illallah. Kita pun lah. Kadang-kadang tak bunyi pun la ilaha illallah. Kita ajar orang mengucap. Bila nak mati. Dia tarik nafas. Leluh lah tu. Dia leluh, leluh, leluh. Sebab malaikat dah tengah sentak ni. Sentak, sentak. Tarik, 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 tarik. Eh? Ruh dia nak keluar. Benda yang lama duduk dalam tubuh kita. Ruh ni, ruh sebati dalam tubuh kita. Semenjak ada 120 hari duduk dalam perut mak kita. Bila 120 hari janin berada dalam perut ibu, maka ditiup roh. Roh dah hidup. Ketika itu telah masuk roh dalam badan kita dan sebatilah dia. Benar yang sebati dalam hidup kita sehingga kita umur 40, sehingga kita umur 50, sehingga kita umur 60. Sebati dah roh dengan badan. Sebati, benar sebati. Macam paku, kita paku di kayu ataupun di simen. Dah sebati dah 10 tahun. Tuan-tuan nak cabut payah. Sebab dia dah berkarat, dia dah melekat dah. Lemak di tubuh kita dah jadi selulit. Bila nak hancur? Payah tuan-tuan nak hancur selulit di tubuh, di perut ni. Walaupun dah ringan tapi selulit masih ada. Perut berlipat-lipat, lemak banyak. Sebab dah jadi tepu dan sebagainya. Begitu juga roh. Bila roh berada di badan, nak dikeluarkan dalam usia kita yang dewasa, maka sudah pasti akan rasa sakit dan sebagainya. Sebab dia dah sebati dengan diri kita, dengan jasad kita. Nak keluarkan benda yang sebati, benda yang telah melekat berpuluh-puluh tahun dalam diri kita, sudah pasti akan makan masa, sakit dan sebagainya. Jadi, kita mari belajar ni, kita belajar dan juga mengajar. Adalah proses biasa yang berlaku, yang perlu kita teruskan kerana dia adalah proses yang dilakukan oleh para rasul dan juga para nabi. Baik. Kita tengok satu hadis lagi pada malam ni, tuan-tuan. Iaitu hadis yang ke-26. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddara Allahu ra'a sami'a minna syai'a faballighahu kama sami'ahu farubba muballighin aw amin sami'in. Hadis akhrajah at-Tirmizi wa sahhahahu at-Tirmizi, disahihkan juga oleh Tirmizi. Mana hadis ini pada pandangan Imam Tirmizi adalah hadis yang sahih. Apa dia? Daripada Ibnu Mas'ud kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kebaikan, naddarallahu ra'a, memberi kebaikan dan keindahan akan seseorang, sami'a minna, yang mendengar daripada kami syai'a, sesuatu, kata Nabi. Faballaghahu kama sami'ahu, lalu ia menyampaikannya kepada orang lain. Farubba, maka barangkali muballighin, orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikannya. Warubba muballighin aw'a min sami'in, boleh jadi orang yang mendengar itu lebih baik daripada orang yang menyampaikannya. Apa maksud dia? Apa sahaja yang kamu dengar daripada kami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada yang Nabi bawa itu Quran maupun hadis, maka balligh, kerja kamu ialah sampaikan kepada yang lain. Bukan himpun tuan-tuan. Nabi kata balligh, maka dia sampaikan kepada orang lain. Macam mana cara sampai? Nabi tak cerita. Ha, itu kelebihan dia. Nabi tak cerita. Nabi tak kata mungkin kena sampai balik dengan mulutmu, tak. Mungkin kita dengar, kemudian kita sampaikan melalui tulisan. Melalui tulisan, kita faham apa yang ustaz ni ajar daripada hadis ini, maka aku faham ini daripada matan hadis sekian, daripada terjemahan dia, maka aku sampaikan melalui tulisan WhatsApp.
melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Telegram, melalui apa benda gram-gram bergram-gram lagi, terserahlah. Kerana kita nak cakap sendiri mungkin tak mampu, mungkin tak ada peluang, tak ada ruang, mungkin. Maka kita sampaikan melalui tulisan. Faballighu, itu juga dikira mubaligh. Ada yang sebut tabligh yang keluar 7 hari keluar ke 40 hari keluar 1 hari sampai India, Pakistan mana. Dan ada apa? Ijma' besar, ijtima' besar nanti tak? Di Dakar ke? Kau di mana? Yang bulan berapa yang akan datang? Seluruh dunia tu. Ijtima' mubaligh seluruh dunia. Maksudnya, nak cerita ni, mubaligh ni tidak semestinya hanyalah keluar untuk pergi dakwah, ajak orang pergi masjid, baca fadha'il kepada orang kampung. Tak semestinya. Itu salah satu. Salah satu. Ada yang lain lagi. Banyak lagi cara dengan tulisannya, dengan kita whatsappnya, kita duduk, kita baca sendiri hadis, kita pun hantar kepada Facebook. Berapa ramai ya, yang kenalan kita. Mungkin kita ada juga kenalan-kenalan walaupun kita tidak ada bunga-bunga, flower. Saya panggil flower. Bunga-bunga cinta di belakang kita mungkin tak ramai. Kita ada kawan-kawan 100 orang. Tak apa, kita pun duduk, kita pun tengok hadis. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Kita pun hantar kat kawan kita. Mungkin dia tak jumpa dalam sepanjang dia belajar, dia tak jumpa. Mungkin dia belajar dalam bab lain. Kita pun sebut dalam bab. Oh, gitu. Sekurang-kurangnya. Sebab itu proses belajar kita pergi. Walaupun kita dah ada ilmu pun, kita pergi dengar pula orang lain. Walaupun dia yang mengajar itu bawah daripada kita. Kita ada master, kita ada PhD, profesor, doktor, falsafah dan sebagainya. Yang mengajar itu hanyalah budak pondok ya. Budak pondok yang mengajar. Tapi ilmu dia tak mungkin tak sama dengan ilmu kita. Kita belajar semua sekali mazhab secara global, secara umum. Tapi orang pondok ini dia belajar takhasus. Dia mendalami dari satu bab, dari bab kepada bab. Itu kelebihan dia. Kita orang-orang yang universiti ni dia belajar global. 4 mazhab. Saya belajar 4 mazhab secara umum, saya faham 4 mazhab. Tetapi dalam mazhab Syafi'i sendiri, saya kena belajar pondok pula. Saya kena pergi pondok, belajar pula kitab Bayjuri. Saya kena bagi belajar kitab Qalyubi. Saya kena pergi belajar Iqna. Saya kena pergi belajar Majmu'. Untuk saya takhasus dalam Syafi'i. Sebab dalam Syafi'i pula, dihalu-halu lagi. Ada mazhab, ada kumpulan dalam Syafi'i. Dalam Syafi'i sendiri ada Nawawi, pandangannya berbeza daripada Imam Syafi'i. Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, Syekh Rafi'i. Dan ramai lagi dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang pondok kelebihannya begini. Maka bila kita belajar dengan budak pondok, walaupun dia tidak ada sepikit, tak ada sijil, tak ada apa pun dia, tak ada syahadah pun. Tapi dia lebih hebat dalam ilmu dia. Maka kita kena belajar ikut ilmu dia. Jadi kita kata, ayah aku doktor, aku profesor, aku hebat. No, belum. Belum tentu kita tuan. Kita hebat secara umumnya, aku tahu 4 mazhab. Mungkin orang pondok dia tidak takhasus 4 mazhab. Dia hanya satu mazhab, tapi dalam mazhab itu dia, dia khatam betul-betul. Dia alim. Kita mungkin tahu. Pak mazhab dia alim dalam sebab tertentu. Sebab itu kita proses belajar, kena belajar. Pergi dengar, oh beza. Sebab itu bila belajar mendengar daripada aku, Nabi kata, maka sampaikanlah kepada yang lain. Boleh jadi orang yang mendengar, yang dapat ilmu daripada kita tu, dia lebih mengerti dan dia boleh beramal lebih daripada kita. Saya kata setiap malam, sunat kita ialah sembahyang 11 rakaat. Termasuk 3 witir. Setiap malam Nabi tak pernah tinggal 11 rakaat. Saya yang sebut. Maka yang mendengar pun buat setiap malam. Setiap malam konsisten dia buat. Sehinggalah dia mati. Tiba-tiba tengoklah rekod saya. Saya hanya buat 3 rakaat. 2 tahajud ataupun 2 taubat, 1 witir. Setiap malam saya tak kurang daripada 3. Tapi anak murid saya yang dengar, yang samik tadi, dia buat 11 rakaat bagaimana saya sebut. Maka dia lebih hebat atau dia kata dia boleh jadi faruba muballighin au amin samiin. Boleh jadi yang menyampai itu lebih kurang daripada pendengar. Maksudnya segi amalannya kurang daripada yang mendengar apa yang kita cakap. Sebab itu Nabi kata bila mu dengar saja daripada aku, mu kena cakap kepada yang lain. Sebab yang lain itu boleh jadi beramal lebih banyak, lebih baik, lebih hebat daripada yang menyampaikan. Ikutlah metod untuk menyampaikan itu sama ada melalui perkataan, melalui tulisan ataupun apa jua metod yang kita ada, kita sampaikan kepada yang lain, kata Nabi. Baik, dan kata orang yang alim penyambung lidah para anbiya yang saya sebut dah tadi, iaitu kita orang yang alim. Alim ni tuan-tuan bukan pandai semua tuan-tuan.
Jangan kita kata aku nanti aku jadi alim baru aku nak mengajar. Salah. Kita alim dalam bab apa? Katalah kita kebetulan apa ni syekh yang tauliahkan kepada kita sanad Al-Fatihah. Syekh apa tu? Syria. Quraib. Kita terima. Katalah kita, saya pergi terima. Ataupun siapa-siapa yang ada ni pergi terima dengan dia. Dan kita pun baca betul sebagaimana bacaan. Sebab dia dah diiktiraf oleh dunia Islam orang yang ada sanad Fatihah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ambil sanad. Maka kita salah seorang yang ambil sanad daripada dia. Di kalangan kita mungkin ada ustaz yang mengajar tak sempat nak ambil sanad dengan Syekh Quraim apa nama betul? Qura. Betul Syekh? Quraim. Jadi kita pun dengan bacaan kita baca betul, kita pula menyampaikan kepada guru kita pula. Apa? Walaupun kita ni bukan alim tu, guru kita alim. Guru kita Syekh tu Syekh ni dia alim, dia mengajar macam-macam kitab dia boleh mengajar. Tapi dalam bab ini kita lebih alim daripada dia, maka kita menjadi guru kepada guru kita. Maksud alim dalam sininya ialah kita begitu-begitu alim dalam satu bab. Jadi bab Fatihah tu kita baca betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia baca gitu Syekh Quraim satu-satu. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca satu-satu. Mana dia nak baca macam orang mengaji Quran di Mekah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Syekh Quraim? Tak. Dia baca harpin biharpin satu huruf dengan huruf dengan tidak ada nada lagunya. Sebab yang datang kemudian, tarannum ini lagu. Lagu yang dilagu-lagukan mengikut tertik masing-masing lah, mengikut kaedah masing-masing. Ada macam-macam kiraat-kiraat yang 7 dan 10, berbagai kiraat lagi. Maka Syekh Quraim tadi dibaca yang tepat. Kita ambil dengan dia, maka kita ajar guru kita pula. Sebab guru kita tak sempat. Boleh. Maksudnya kita alim dalam bidang kita itu saja. Dalam bab fikih, bab tauhid, bab lain kita tak alim. Kita belajar pula dengan guru kita. Itu maksud dia. Jadi sini tak semestinya kita jadi alim yang besar dulu baru kita boleh mengajar orang, tak? Kita boleh baca Fatihah dengan tepat setelah diluluskan oleh Syekh Quraim dan sebagainya. Saya pergi Mekah yang lepas, lalu masjid dalam masjid Madinah ada seorang syekh duduk tengah test pelajar. Dia pun panggil saya pergi duduk. Malaysia. Urid an tasmi' minnak suratul Fatihah. Aku nak dengar daripada kau surah Fatihah. Saya pergi duduk. Duduk kita biasa-biasalah, kita bukan tip lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Satu-satu aja. Ibu dengar. Saya tak ingat dia tegur satu-satu. Ghairil maghdubi alaihim waladdha. Ghairil maghdub, saya rasa. Dia tegur di situ. Dia kata, anta kaman syuaya imam kabir. Ikut bacaan ni tak lama lagi jadi imam besar dalam Malaysia. Dia kata gitu. Kita kata pun, harap ni nak puji saja-saja ni, nak ambil hati aku kali ni. Nak tegur banyak-banyak tak gamuk, boleh jadilah. Jadi dia mengikut sanad yang dia ada sebelah dia tu adalah sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sendiri pun masa Mesir dulu di Syubra di Damahuk, saya dah ambil dengan guru saya 30 juzuk sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraat dia lah. Saya dah ambil dah 30 juzuk sanad. Jadi kalau saya ngajar kepada orang dalam bab ini hanyalah untuk alim bab tu ya. Mungkin bab lain saya tak alim. Jadi alim dan satu bab dah mampu untuk kita ajar orang. Jangan tuan-tuan simpan, tunggu tuan-tuan jadi alim betul macam Imam Syafi'i, macam Imam Nawawi baru nak ngajar orang. Nescaya tak ada orang yang boleh mengajar. Mana kita dah alim satu bab itu dan diiktiraf. Jangan kita rasa alim dah aku ni. Aku dengar dah Syekh Quraim yang baca pun ni.
buka kat Husna sekali, baca Al-Fatihah bersanad, seorang baca 5 riyal. Ha. Kena 100 orang padahal dia cukup ah. Ha? Bolehlah duit. Ha. Tak boleh, tak betul. Jadi yang diiktirafnya ialah kita alim ni, ialah kita faham betul-betul apa hak kita belajar, dan orang kata telah ada ujian, guru kita telah iktiraf baru kira-kira alim. Kalau kita rasa kita alim, tak jadi alim tuan. Dan bila kita dah jadi alim, kita dah ambil dengan guru kita, maka kita jangan kerku. Kitmanul ilmi mal'un, Nabi kata orang yang menyembunyikan ilmu ni orang yang mal'un. Siapa itu mal'un? At-tardun min rahmatillah. Orang yang dilaknat, mal'un yang dilaknat ini orang yang jauh daripada rahmat Allah. Orang jauh daripada rahmat Allah, orang yang tak akan bau syurga. Jadi orang yang tak bau syurga, orang yang menyembunyikan ilmu dia. Bukan ilmu agama sahaja tuan-tuan. Segala ilmu yang dia ada, maka dia jangan sembunyikan. Ilmu yang ada manfaat kepada manusia. Kita ada ilmu goreng pisang rapuh. Jiran sebelah kita tu payung kuning. Goreng pisang dia tak rapuh, tapi ABC cendol dia sedap. Kita ABC tak sedap, tapi goreng pisang kita rapuh, rangup. Siapa orang beli serbuk goreng pisang kita sedapnya? Nak pakai lembu ke pakai kita? Pakai lembu, ambil lembu suka sangat. Contohlah, kawan tu kata, "Cik Kio, macam mana rahsia rapuh sangat ni, sedap lah rapuh kita makan, ya Allah. Dua hari sipai pun masih lagi rangup. Macam tak masuk angin. Apa rahsia dia?" Secret recipe. Jadi kita tanya siapa kesudah ya? Secret recipe tak bagi tahulah rahsia. Siapa kesudah? Maka tu termasuk dalam kitmanul ilmi. Menyembunyikan ilmu. Orang tengok muka kita, "Eh, Cik Mo, muka terik tegang molek ni, Allah. Makan kolagen." "Eh, kolagen apa awak kita ni?" Padahal dia bercupuk kolagen dia makan. Nak sorok juga. Macam mana, apa rahsia muka jadi tegang bersih gini? Apa rahsia? Tak bagi tahu. Sedangkan ada manfaat tu. Maka kita kena bagi tahu, kena kongsi. Kena kongsi ilmu tu. Itu maksudnya ilmu ni bukan ilmu agama sahaja. Segala ilmu yang beri manfaat kepada manusia kena kita kongsi. Kena bagi tahu. Oh, rahsianya ni. Rahsianya pagi-pagi bangun, ambil air liur basi, capung kehok sikit, gaul-gaul, terutama sekali air liur basi laki kita buh muka. Kata, "Iyalah, itu petua kita." Dia kata, "Ya apa? Ya tak ya pun itulah sebenarnya hamba buat." Kalau betul macam tu, jangan tipulah. Kalau ada ilmu, maka hendaklah kita sebarkan ilmu kita, walaupun ilmu itu melibatkan duniawi pun. Kerana umum hadis Nabi kata, "Kitmanul ilmi mal'un," menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan masuk dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah kerana ilmu. Kerana ilmu kita. Begitu juga kerana ilmu kita yang kita ada, jangan kita mengajar kerana duit. Jangan kita mengajar kerana nak nama. Jangan kita mengajar nak glamour. Begitu juga kita belajar, jangan kita belajar kerana nak orang sebut kita orang yang rajin. Jangan kita orang sebut kita ni orang yang hebat dan sebagainya. Tapi kita semata-mata cari redha Allah. Biarlah kita sentiasa cari redha Allah. Mengajar ataupun belajar, biar Allah redha dengan kita. Allah redha dengan kita datang belajar dan juga kita mengajar orang. Mudah-mudahan dengan kita mengajar orang, okay, orang kenal Allah melalui kalam kita. Orang kenal Allah. Sebab sekarang ni ramai lagi orang tak kenal Allah dengan kenal betul. Kalau orang kenal betul, dia akan jadi para sahabat paling kurang kenal Allah. Dia semayang dengan penuh sakinah, tamaknina, sehingga burung-burung itu boleh hinggap di atas bahu dan kepala para sahabat. Kerana khusyuknya para sahabat solat. Dia tak bergerak apa dah. Kita kalau semayang gerak sana mata, habis tengok lah. Apa tak pasal kipas besar sini? Kalau pasal kipas besar sejuk molek jimat. Pasal ekong saja sejuk ketar aku. Sengah tulis-tulis. Macam-macam. Sebab dia tak khosyuk. Dia tak khosyuk tu menyebabkan dia lalai, merata dan sebagainya. Maka kita cari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin pada tika dan saat ini Allah sedang perhati apa yang kita buat. Walaupun kita berada di rumah Allah, Allah perhati kita sebagai tetamu dia. Kita duduk dalam rumah dia ni, kita duduk belajar betul-betul kepada ikhlas kepada dia, ataupun ada benda yang syirik yang kita buat, iaitu adanya
kita nak pujian manusia, adanya kita nak lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sedang suluh, Allah sedang perhati segala gerak-gerik kita walaupun kita berada di rumahnya, walaupun kita berada dalam majlis ilmu dia sebagai taman syurga. Apatah lagi kalau orang ketika ini duduk buat maksiat kepada Allah, maka sudah pasti Allah tengok dia dengan pandangan yang hina dina. Kerana dia makan daripada rezeki yang Allah beri, tapi waktu yang sama dia lupa ingkar akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang berada di rumah Allah pada ketika ini, Allah suluh kita, Allah tengok kita, Allah tilik kita, biarlah Allah tilik dengan tilik rahmat dia. Allah tengok kita dengan tengok rahmat dia kepada kita. Dan kalau kita mati pada ketika dan saat ini, kita mati dalam tilik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu tuan-tuan, untuk malam ini dua hadis yang dapat kita baca. InsyaAllah akan datang kita akan baca pada hadis ke-27. Sampaikan ilmu walaupun hanya sedikit. Ini berkaitan dengan ilmu lagi, menyampaikan ilmu. Jadi tuan-tuan dah dapat dah daripada ilmu ni, tuan-tuan sebar-sebarkan. Kawan kita dah buat sinopsis daripada ringkasan daripada hadis ni, dia hantar kepada kita, kemudian kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, sebab kita ada sumber rujukan. Ada rujukan dia. Kalau tak ada rujukan, jangan tak ada silap. Takut silap nanti menyebabkan salah dan sebagainya. Kesalah bagi info agama kepada lain-lain, orang beramal dengan ilmu yang salah, menyebabkan kita berdosa. Jadi kita dah ada rujukan, boleh kita sampaikan, sebarkan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini jadi amal kebajikan kita setelah kita mati nanti. Iaitu ilmu yang tabi'u bihi, ilmu yang beri manfaat kepada kita walaupun kita telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسخرنا وقربتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله kami semua menereh tangan padamu ya Allah di rumahmu yang mulia ini ya Allah, dalam taman syurgamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah di kejauhan ini ya Allah, Engkau sampaikanlah salam kami ya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا الله sampaikan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tak ada tangan kami ini ya Allah, walaupun kami tahu tangan ini pernah melakukan dosa ya Allah. Tangan ini selalu melakukan dosa, aniaya, zalim kepada manusia ya Allah. Mata kami melihat yang diharamkan oleh-Mu, ya Allah. Telinga kami mendengar maksiat-maksiat, ya Allah. Kaki kami pernah melangkah ke lembah-lembah kedurjanaan yang dihina oleh-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Jangan disebabkan dosa tangan kami ini, ya Allah. Engkau teguh tangan kami daripada menyentuh badan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jangan kerana mata kami melakukan maksiat di dunia ini ya Allah, Engkau haram mata kami daripada melihat-Mu dan melihat wajah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kerana hidung kami mencium yang diharamkan oleh-Mu masa hidup atas dunia ini, jangan Engkau haramkan kami untuk mencium tangan Nabi kami yang mulia ya Allah. Ya Allah, jangan kerana kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah, Engkau haram kaki kami ya Allah daripada masuk ke syurga-Mu ya Allah. Bahkan Engkau jadi kaki kami ya Allah tergelincir di atas sirat nanti ya Allah untuk masuk ke neraka-Mu ya Allah. Maka ya Allah, segala perbuatan zahir kami ya Allah, batin kami sekalipun, Engkau ampun juga ya Allah. Engkau ampun ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sekecil mana sekalipun dosa yang kami lakukan ya Allah, ampun ya Allah. Karena seringan-ringan azab neraka-Mu ya Allah akan diletakkan dua bara api di telapak kaki kami ya Allah, akan menggelegaklah otak-otak kami ya Allah kerana panahnya neraka-Mu ya Allah. Maka ampun dosa kami ya Allah. Ya Allah, dengan keampunan-Mu yang begitu luas ya Allah, ampun ya Allah kesalahan maksiat lakukan oleh kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Tahu ya Allah, alam kubur itu gelap, alam barzah itu sempit ya Allah. Syukur padamu ya Allah, Engkau telah melapangkan kuburan kedua ibu bapa kami ya Allah. Engkau telah menerangkan kuburan mereka barzah yang gelap itu ya Allah, dengan limpahan Quran yang mereka baca selama ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jiwa yang dihadiahkan oleh kami anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, kiranya pahala mereka tidak cukup ya Allah untuk menghindarkan daripada azab kubur dan azab
barzahmu itu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, engkau jadikanlah, ya Allah, pahala yang kami kutip pada hari ini, ya Allah, di majlis ilmu ini, ya Allah, kami hadiahkan buat kedua ibu kami, ya Allah. Ya Allah, engkau jadikanlah, ya Allah, segala keringat yang menitik di atas kepala bapa-bapa kami yang untuk membesar dan membedewasakan kami, ya Allah, sebagai tisan rahmat untuk masuk surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, engkau gantikan, jadikanlah, ya Allah, setiap titisan susu yang disuapkan ke mulut kami oleh ibu-ibu kami sewaktu kami kecil dahulu, ya Allah, sebagai titisan rahmat pahala untuk masuk surga-Mu, ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbal Alamin. Allahumma, ya Allah, ampun juga guru-guru kami, ya Allah, yang telah memberi ilmu kepada kami sehingga kami mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampun juga, ya Allah, kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang tidak pernah jemu untuk menasihat kami ke arah kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ampun juga jiran-jiran kami, ya Allah, yang sentiasa menjaga harta benda kami, ya Allah, ketika mana kami tidak ada di rumah kami, ya Allah. Ya Allah, ampun juga muslimin dan muslimat, ya Allah, yang sentiasa mendoakan akan kebaikan hidup kami di dunia dan juga di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampun juga, ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin Islam, kepada kami, ya Allah, pemimpin Islam yang menjaga kami, ya Allah, yang sentiasa mengambil berat tentang hal ehwal orang Islam, ya Allah, ampunkanlah mereka, tunjukkanlah mereka jalan yang benar, ya Allah, jalan yang engkau redha, ya Allah, jalan ke syurga-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandulah pemimpin-pemimpin kami dengan panduan Al-Quran dan hadis Nabi-Mu, ya Allah, agar mereka dapat membimbing kami ke syurga-Mu, ya Allah, bukan mereka membimbing kami ke neraka-Mu, ya Allah. Bahkan jauhkanlah kami, ya Allah, daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah, yang jauh daripada panduan Al-Quran dan hadis Nabi-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah 'azizi li wa lakum. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.